السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, al-Khatim lima sabak, Nasir al-Haqqi bil-Haqqi al-Hadi ila siratik al-Mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqadarihi al-Azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Para orang tua, para guru, para asatidz, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, yang terus berbenah ini, Masjid Al-Akhbar, para jemaah, bapak, ibu, saudara-saudaraku, jemaah sholat subuh dan juga jemaah majelis taklim, termasuk juga yang ikut secara online dari berbagai tempat, mungkin ada dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, tentu juga dari Pulau Jawa, karena kita ini di Pulau Jawa ya, kita di Jakarta ya Pak Imam ya, insyaallah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa di dalam bimbingan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan Tahun Baru Hijriah. Sekarang ini kita sudah berada di tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya. Mulai dari azan maghrib. Ya, mulai dari azan maghrib. Alhamdulillah. Secara penanggalan Hijriah berarti kita kembali diberikan kesempatan, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah tahun hidup kita lagi. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun Hijriah yang akan datang kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah kajian kita seputar tahun baru Hijriah. Secara khusus kita akan membahas dua hal. Berapa hal Bapak Ibu? Cuma dua hal. Karena waktunya terbatas. Yang pertama, kita kaji tentang keutamaan bulan Muharram. Ya, bulan Muharram kita sekarang ini. Dan yang kedua, apa amalan-amalan yang penting
di bulan Muharram ini. Yang pertama, keutamaan bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan pertama, Januarinya tahun Hijriah. Kalau miladia Januari, kita Muharram. Di bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu dari 4 al-ashhurul hurum. 4 bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang terhormat, yang mulia. Masih ingat jamaah sekalian? Bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulkifli. Tidak ada bulan Zulkifli. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu tiga berturut-turut ya. Kemudian satu terpisah. Bulan apa? Rajab. Yang biasa masuk di doa kita menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga berturut-turut. Kemarin-kemarin kita Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sekarang kita di bulan Muharram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran. 12 syahran, 12 bulan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi penentuan bulan-bulan itu sudah ada, sudah satu paket sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha, di antaranya, nyak-nyak kembali kepada itsna asyar, 12 bulan itu, di antara 12 bulan itu adalah arba'atun hurum, arba'ah, 4. Arba'ah, hari arbi'ah, Rabu, kita bilang Rabu, hari keempat. Arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, yang disucikan. Sepakat ulama, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, mengatakan arba'atun hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kita sekarang berada di salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala yang langsung memproklamirkan, bahkan sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, sebagai bulan yang dimuliakan. Ya. Apakah ada bulan yang tidak dimuliakan? Tentu tidak. Semua bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Muharram dan 4 bulan selain Muharram ini atau bersama Muharram ini adalah bulan yang paling dimuliakan. Siapa yang bilang? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kemuliaan bulan Muharram ini? Di sini kita sebutkan ada 3. Ya, tadi pertama kita sebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kehormatan. Bulan kemuliaan. Ya, salah satu dari bulan-bulan yang syahrul asyhurul hurum. Bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Yang kedua, bulan Muharram adalah disebutkan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah. Apa? Syahrullah. Bulannya Allah. Langsung dikaitkan. Ya, langsung disambungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah.
sama dengan Abdullah, hamba Allah, maka dia hamba yang mulia karena bersandengan dengan nama Allah. Baitullah, rumah Allah, maka dia rumah yang mulia karena berkaitan dengan nama Allah. Ada lagi Dhaifullah, tamu Allah, maka dia tamu yang mulia karena berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Muharram dinamakan dengan Syahrullah, bulan Allah, karena berkaitan langsung bersambungan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami, sebaik-baik, seafdal-afdalnya puasa, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Artinya tidak ada lagi yang lebih afdal. Kalau kita bicara tentang puasa, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Ramadan. Tapi ada puasa yang paling afdal setelah Ramadan, maka semua puasa di luar Ramadan pasti di bawah level dari puasa Ramadan. Afdalus siyami ba'da Ramadan, seutama-utama puasa setelah Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sekarang ini sudah satu Muharram, jadi sekarang sudah boleh puasa. Jadi hari ini tidak ada makan-makan ya Pak Budi. Ya, nanti besok-besok lah, jangan sekarang dimulai, jangan. Ini kan baru belajar kan, prakteknya besok-besok. Alhamdulillah, kita juga tidak mau mengecewakan panitia yang sudah bercapek-capek menyiapkan. Ya. Pasti alasannya ini kan puasa sunnah. Ya. Alhamdulillah. Jadi salah satu ibadah, ya, nanti akan kita jelaskan lagi lebih terperinci, salah satu ibadah yang diutamakan, yang penting kita perbanyak di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Ya, insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan jasmani rohani kita untuk bisa senantiasa taat dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kemuliaan dan keutamaan yang ketiga dari Muharram, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan bagi para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul, terutama nabi-nabi yang terkenal, ya, yang tidak berkaitan dengan bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura, dari kata Asyarah, 10 Muharram. Saking terkenalnya sampai sudah dikatakan Asyura. Di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada 10 nabi. Ada berapa? Ya. Kalau saya nanya ini bukan berarti nanya untuk dijawab ya, tapi nanya untuk mengingatkan, jangan sampai ada yang ngantuk. Ya. Itu Ustaz nanya melulu itu katanya. Jadi kalau saya nanya, ya jawab. Jadi berapa nabi? 10 nabi. Berarti yang jawab itu masih segar. Tapi kalau ada yang sudah bilang, awah ada terserah mau 10 mau kakak gitu. Nah, ini yang meragukan ini. Ya. Jadi berapa nabi? 10 nabi.
Kata beliau, ada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Mau tahu nama-nama nabi itu? Mau tahu enggak? Tahu aja apa tahu banget? Udah tahu sih, cuma pura-pura enggak tahu. Tapi enggak apa-apa, kita kasih tahu ya. Mudah-mudahan insyaallah segar kembali ingatan kita tentang pengetahuan ini. Insyaallah. Yang pertama, 10 Muharram, pada tanggal itulah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nabi Adam kita tahu dosa. Ya. Dosanya berapa? Satu. Dilarang mendekati, artinya memakan salah satu buah pohon di surga. Tapi kan digoda oleh Yayam Beb, ya, Yayam Beb. Ini pengaruh istri nih, hati-hati nih. Tadinya Adam enggak terpengaruh godaan ya larangan itu, tapi Yayam Beb, ayolah Beb, ayolah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gara-gara dorongan dari Hawa, lalu akhirnya keduanya makan buah khuldi. Karena itu melanggar larangan Allah, dia berdosa, maka dihukum. Ya. Salah satunya diusir dari sorga, lalu ke bumi, dan dalam satu riwayat dikatakan hukuman Allah kepada keduanya di bumi dipisahkan. Dipisahkan. Tidak disatukan di satu tempat. Ya. Dipisahkan, dan akhirnya keduanya bertemu setelah diterima taubatnya dan dipertemukan kembali di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Makanya dinamakan dengan Jabal Rahmah. Ya, gunung, bukit, kasih sayang. Ya. Makanya banyak ya anak-anak muda kalau umroh, haji, maksa-maksakan diri naik ke sana. Mau ngapain? Napak tilas Nabi Adam dan Hawa. Ya. Katanya biar langgeng jodohnya gitu kan. Ya, langgeng jodohnya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang nikah di Tanah Suci, usia pernikahannya hanya seumur jengkol, seumur jagung. Ya. Itu. Jadi satu dosa diusir dari sorga. Kita anak cucunya keturunan Nabi Adam, dosa kita banyak, pengen masuk surga. Kira-kira secara logika masuk logikanya? Sebetulnya tidak logis gitu. Nabi Adam satu dosa diusir, kita banyak dosa pengen masuk. Tetapi keinginan kita kata ulama tidak salah, karena memang cita-cita terakhir kita adalah masuk surga. Dan kalau kita pengen masuk surga, berarti pengen pulang kampung. Jadi kampung kita aslinya itu, kampung nenek moyang kita adalah surga, bukan neraka. Jadi kalau ada orang dikit-dikit ngomong neraka, dikit-dikit pengen masuk neraka, dia bukan salah kampung. Kalau kita ngomongin tentang surga, kita ngomongin kampung kita. Kita bangga dengan kampung orang tua kita. Insya Allah. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Setelah beliau memerangi orang-orang durhaka. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka itu ada lagi di atasnya namanya durjana. Di atas durjana ada lagi namanya duralex. Enggak, bercanda. Jadi setelah Nabi Idris alaihissalam berjuang memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah hiburan, diberikanlah semacam bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak jalan-jalan, diajak rehla. Nah, ini pentingnya rehla ini. Ya. Rehlanya bukan ke satu daerah, bukan. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Ya. Itu setelah berjuang
memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diangkat ke langit bukan hanya Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Nabi Idris alaihissalam. Walaupun ceritanya hakikatnya berbeda, tetapi dua-duanya diangkat ke langit. Yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, setelah banjir besar yang melanda bumi pada masa Nabi siapa? Nuh. Nabi Nuh. Ada yang tanya, Ustaz, istri Nabi Nuh namanya siapa? Saya bilang bunuh. Iya kan? Iya Pak Budi. Nabi Nuh namanya istrinya bunuh. Itu pasti gak khilaf itu kan? Kok Ustaz tahu dari mana gitu? Ya cari aja sendiri. Kagak percayaan si orangnya. Nah, ketika pada zaman Nabi Nuh alaihissalam bumi dilanda banjir, dan banjirnya bukan 2-3 hari Pak Bu, kayak di Jakarta ini kalau banjir paling berapa hari paling lama? Berapa hari kira-kira? Dalam satu riwayat dikatakan 150 hari. Berapa bulan? 3 bulan? 5 bulan. Ya, coba bayangkan. Gimana tidak tenggelam bumi? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya naik di perahunya itu pada tanggal 10 Muharram, dan terdamparlah atau mendaratlah perahunya setelah terombang-ambing ya oleh ombak, oleh banjir selama itu di satu gunung namanya Jabal Al-Jad. Satu riwayat ada yang mengatakan Jabal Al-Jad ini ada di daerah Turki, ada yang mengatakan sekitar Irak dan seterusnya. Kita hanya bisa mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Bahkan ada sekelompok orang berburu kayu yang dibuat dari perahu Nabi Nuh alaihissalam. Tahu nama kayunya apa? Namanya kayu kongka. Itu yang dibuat tasbih. Nyarinya di Jatinegara. Ya. Karena pedagang ditanya, Pak, Mas, ini kayu kongka enggak? Kayu kongka. Asli enggak? Asli. Nah, kita sendiri yang tertipu. Jauh amat dari Turki sampai ke sana. Masa dari buatan dari Nabi, dari kayu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu setelah disiksa, diintimidasi sampai akhirnya dibakar oleh Raja Namrud, kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan konon dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berkata kepada api, wahai api, ya, dinginlah dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan pada hari itu, pada saat itu, seluruh api yang ada di bumi dingin semua. Mak-mak yang lagi masak di rumah, di dapur, kagak masak-masak masakannya, kenapa? Apinya dingin semuanya. Ya, jadi kalau mau tes Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama kalau mau coba ya, ini baca doa bagus nih. Ya, baca doa ya ikul na ya narukuni bardan wasalaman, ganti Ibrahim nama istri. Ya, wasalaman ala Fatimah gitu kan. Ala Maisaroh gitu kan. Terus pegang kompor yang panas, insyaallah. Ya, insyaallah ya. Melepuh. Ya beda lah makam kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api jadi dingin, dibakar malah menggigil. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi tidak ada salahnya, pasti pulang coba-cobain. Cobain. Ya naruku ni bardan. Siapa tahu manjur Bu ya. Kalau kita yakin. Insya Allah. Ini kan doa. Ya, banyak dipakai oleh guru-guru kita. Banyak dipakai oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Mungkin yang tidak sukses kurang percaya. Ya saya juga pernah coba, alhamdulillah gak berhasil. Lagiannya saya pegang lilin. Kalau digini-giniin dong bisa ya. Kulnaya rukun yang pernah lewat. Tapi kalau dipantengin panas. Yang kelima, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini adalah bapak dari Nabi siapa? Nabi Sulaiman, seorang raja juga, penguasa raja. Beliau walaupun nabi, seperti halnya kakek moyang manusia, Nabi Adam alaihi salam punya dosa, bersalah, maka nabi-nabi pun ada dosanya, ada kesalahan. Nabi Daud alaihi salam pernah berdosa, melakukan satu kesalahan. Dan karena dosa dan kesalahan, akhirnya nabi-nabi itu tobat kepada Allah. Jadi kalau ada orang berdosa kemudian tobat, itu ngikutin cara nabi dulu sejak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Makanya kata guru-guru kita, ini doa yang paling tua. Ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tapi kalau kita baca doa ini seakan-akan doa yang hidup terus, ya kan? Tiap hari kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Maka pada tanggal 10 Muharram, Nabi Daud alaihissalam pun diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa Bapak Ibu sekarang? Yang keenam, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih hebat dari bapaknya. Kekuasaannya tanpa batas, bahkan tidak ada lagi penguasa, ya tidak ada lagi raja yang seperti kerajaan beliau. Karena beliau memang pernah minta kepada Allah diberikan kekuasaan, la mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, agar diberikan kekuasaan yang tidak lagi layak diberikan kepada siapapun sepeninggalnya, dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada sekarang pejabat, petantang, petenteng, itu mah kecil dibanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang ada pemimpin misalnya hebat bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Oh, pemimpin hebat, belum ada apa-apanya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman selain menguasai seluruh bahasa manusia, juga menguasai bahasa jin dan bahasa binatang. Bisa enggak? Ada yang bisa bahasa binatang di sini? Ya. Kalau yang sifatnya kayak binatang, banyak orang-orang sekarang. Ya. Tapi kalau yang bisa berbahasa binatang, tidak. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam, penguasa alam manusia dan jin. Ya. Tetapi pada suatu ketika beliau pernah merasa sombong. Ya, merasa sombong dengan kekuasaannya, dengan apa yang dimilikinya. Lalu sekejap seluruh kekuasaannya hilang atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ada rasa sombong karena jabatan kita, karena ilmu kita, karena kekayaan kita yang secuil, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pasti justru mengecilkan kita, akan merendahkan kita dunia dan akhir. Maka Nabi Sulaiman sadar, dunia enggak ada apa-apanya. Lalu segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tobatnya diterima oleh Allah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu yang ketujuh, Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub dari usia 51 tahun. Sudah, siapa yang usianya 51 tahun di sini? Ada? Ya. Pasti ingat-ingat akte lahirnya ya. Yang usia 51 tahun, Nabi Ayyub sudah diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat dahsyat. Akibat penyakitnya yang nampak di kulit, seluruh kulitnya bernanah, bahkan berulat. Ya. Dan berlangsung 18 tahun. Ada enggak jemaah yang pernah, orang kita, saudara kita yang pernah sakitnya? Kasihan ya, dirawat di rumah sakit berapa hari? 18 tahun. Dokternya udah pada mati semua, perawatnya udah pada mati, dia masih hidup.
Ya, 18 tahun. Dan pada akhirnya sembuh. Karena penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedahsyat apapun penyakit, kalau Allah mau dia sembuh, sembuh. Betul. Kenapa? Karena penyakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun kun fayakun. Kun fayakun itu hanya berlaku bagi Allah. Maka sembuh pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-8, Nabi Yunus alaihi salam. Kisahnya terkenal. Akhirnya ditelan oleh ikan. Ikan apa yang telan dia? Pasti ikan gede. Enggak mungkin ikan cupang. Kayak yang baronang gitu kan. Itu mau buat dibakar. Ditelan masuk di perut ikan. Dan di dalam perut ikan berapa hari Bapak Ibu sekalian? Pernah baca enggak? 40 hari 40 malam coba ya. Lebih 1 bulan di dalam perut ikan. Ya. Pasti udah mati kan? Tapi Allah mengatakan jangan mati. Allah belum biarkan hamba-Nya mati di perut ikan. Dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Apa yang dibaca ketika di perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang dibaca berulang-ulang oleh Nabi Yunus. Ya, makanya kata ulama, kalau kita berada dalam kesusahan, dalam kegelapan, kesunyian yang hampir sudah kita putus asa dengan suasana itu, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Ya. Ibu-ibu perbanyak baca di rumah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Kata suaminya, apa yang gelap nih? Ya transparan lancar kok baca ini terus. Nyinggung-nyinggung mulu suami ini. Enggak apa-apa kan, namanya juga doa Nabi. Boleh kita baca, tidak harus ada dulu syaratnya harus kondisi seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan kemudian diselamatkan oleh Allah juga pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa bulan Muharram. Kemudian yang ke-9. Kita tahu ada Nabi yang pernah berpisah dengan orang tuanya. Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintainya. Anak yang paling dimanjanya. Namanya Yusuf. Karena Yusuf ini dari kecil memang udah ganteng, cakep. Orang tua pasti cinta sama anaknya. Tapi kalau ada anak yang punya ciri khas, pasti kita lebih cinta sama dia, lebih sayang sama dia. Itulah sikap Nabi Ya'qub kepada anaknya Nabi Yusuf. Tiba-tiba diuji oleh Allah, dia harus berpisah dengan anaknya, anak harus berpisah dengan orang tuanya. Dan pada akhirnya setelah berpisah berapa tahun Bapak Ibu sekalian? Selama 40 tahun. Ya, kangen banget. Tapi masih ada lebih daripada itu perpisahannya. Nabi Adam dengan Hawa dalam satu riwayat dikatakan 200 tahun berpisah. Lalu pada tanggal 10 Muharram, keduanya Nabi Ya'qub dan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam, akhirnya kata Allah, barrafa'u Allah, Allah angkat ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu-satunya nabi yang tidak ketahuan di mana kuburnya, tidak ada kuburnya di bumi karena diambil, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Itu yang disebutkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam kitabnya An-Nawadir, ya, tentang 10 nabi yang peristiwanya terjadi pada 10 Muharram. Itu terjadi pada bulan Muharram. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu apa amalan-amalan di dalam bulan Muharram ini. Maka saya membatasi di bulan Muharram saja, ya, karena Zulqa'dah, Zulhijjah sudah lewat, amal-amalnya sudah banyak kan. Zulhijjah kemarin kita pesta dengan daging, dengan kurban, sudah lewat. Ada puasa 9 Zulhijjah,
yang bertepatan dengan puasa Arafah dan seterusnya, ya udah lewat berkorban, dihitung berdasarkan bulunya, udah lewat, luar biasa. Sekarang di bulan Muharram nih, Rajab nanti lagi, masih lama Rajabnya. Ya, bulan Muharram. Di sini di dalam sebuah manzum, sebuah syair, ya, oleh ulama, tapi syair bukan syair biasa, ini syair ilmu, dikarang oleh ulama, itu merangkum hanya dalam 4 kalimat, kalimat pendek, tentang 12 amalia di bulan Muharram. Fi yaumi asyura asyrun tattasil biha ithnatani walaha fadlun nukil sum salli sil zur aliman ut waqtahil ra'sul yatimim sah tasaddaq waqtasil wassi alal iyali qallim zufran wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Itu kalimat itu merangkum 12 amalan unggulan di bulan Muharram ini. Mau tahu Bapak Ibu sekalian? Kita jelaskan. Mau tahu aja apa tahu banget? Fi yaumi Asyura, pada hari Asyura. Ada penjelasannya, bukan hanya tanggal 10. Asyura artinya lambang dari bulan Muharram. Kenapa Asyura? Karena dialah tanggal yang paling penting, yang paling terkenal, yang paling bersejarah. Tadi kita sudah ceritakan kan cerita para nabi. Fi yaumi Asyura, pada hari Asyura artinya pada bulan Muharram, asyrun tattasil, ada 10 amalan yang berkaitan. Biha, dengan bulan itu, ifnatani, ada 2 lagi, walaha fadlun nukil, kalau ditambah 2 lagi maka sempurnalah keutamaannya. Berarti 10 tambah 2 berapa? 12. Ada berapa Bapak Ibu? Jadi ada 12 amalan di bulan Muharram ini. Yang pertama, sum. Apa sum? Puasa. Fi'il amar, puasalah. Tadi puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Afdalus yami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tidak dijelaskan tanggal berapa. Ya, tanggal berapa saja. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan Muharram semuanya waktu yang baik kita berpuasa. Tentu ada tanggal-tanggal seperti tanggal 10, satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya. Ya. Asyura, kemudian Tasu'a. Ada juga ulama menambahkan dengan tanggal 11. Ya. Kenapa ada tambahan setelah atau sesudahnya atau sebelum dan setelahnya? Untuk membedakan puasa Asyura kita dengan puasa Asyura di luar Islam. Karena pengikut Nabi Musa alaihissalam juga dulu pernah puasa Asyura. Bahkan, berarti orang Yahudi juga punya puasa Asyura. Sekarang orang-orang Syiah juga punya, mengagung-agungkan Asyura itu. Maka untuk membedakan, salah satunya adalah dengan kita berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, atau satu hari setelahnya dan satu hari sebelumnya. Ustadz, saya puasanya tanggal 10 aja, tidak apa-apa. Nanti sama dengan orang Syiah. Bapak kan ibu bukan orang Syiah. Ya. Insya Allah. Puasa Asyura ini luar biasa keutamaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghapus 1 tahun sebelumnya. Kalau puasa 9 Zulhijjah kemarin itu menghapus 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya 2 tahun. Nah, puasa Asyura itu menghapus 1 tahun sebelumnya. Lumayan. Ya. Bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai puasa 1 hari di bulan Muharram itu sama dengan 30 hari nilainya. Jadi 1 hari nilai puasa di bulan ini sama dengan 30 hari puasa di luar bulan Muharram. Dalilnya mana Ustaz?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah artinya 9 Zulhijjah, sudah lewat kemarin. Kana lahu, maka baginya dia mendapatkan kafaratu sanataini, dihapuskan dosanya 2 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun. 1 tahun sebelum, 1 tahun setelahnya. Wa man shoma yauman, dan barang siapa yang berpuasa 1 hari. Nakiro, 1 hari kapan saja? Min Muharramin atau minal Muharram, dari bulan Muharram, 1 hari dari bulan Muharram. Oh, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Falahu, maka baginya bikulli yaumin, pada setiap hari, falathuna yauman, 30 hari nilai. Allahu Akbar. Jadi perbanyaklah bagi yang sehat yang mampu ya untuk berpuasa di bulan-bulan ini. Ya tentu jangan berpuasa di hari-hari banyak godaan, banyak kondangan. Itu ujian, sabar, ini ujian ya. Makanannya enak, kita lagi puasa sunnah. Pasti cari dari dalil yang bisa membolehkan makan. Atau bertamu, kemudian ada disugi makanan enak, lagi puasa. Pasti yang dicari hadis-hadis yang bisa. Gimana caranya bisa berbuka puasa? Alhamdulillah. Demi menghormati tamu enggak apa-apa Pak Ustadz. Ya iyalah, memang udah pengen makan, makan aja. Ya. Batalin juga enggak apa-apa, namanya juga puasa sunnah. Insya Allah. Yang kedua. Setelah sum, sholli. Sholat. Di sini sholat wajib, sholat sunnah. Jadi di bulan ini momentum kita memperbaiki sholat wajib kita, memperbaiki sholat, kalau memperbanyak enggak mungkin sholat wajib kan, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, menjaga sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, sambung silaturrahim. Di bulan Muharram ini perbanyak silaturrahim pada keluarga, kerabat yang selama ini renggang. Kemarin Idul Fitri, Idul Adha tidak mempan, nah coba di Muharram ini. Minta ridho Allah, mudah-mudahan tembus nih. Ya. Mudah-mudahan keberkahan ziarah di bulan Muharram ini bisa melunakkan hati-hati yang keras. Ya, dilembutkan oleh Allah hati kita untuk bisa bersilaturahim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, zur aliman. Zur, ziarah. Ziarah kubur maksudnya. Karena kalau ziarah biasa, ya sudah masuk pada sil. Begitu penjelasannya. 1M. Ya. Terserah, M-nya itu terserah masing-masing. Kasihlah di bulan Muharram ini 2M. Ya Bu ya. Ya itu maksudnya. Paling tidak traktir, ada traktir lah. Selama ini makan di rumah gitu kan. Sekali-sekali makan di warung tetangga. Ke restoran bintang 2. Ya. Agar ada semacam keluasan dalam nafkah lah di rumah tangga itu. Kemudian yang ke-11. Qallim dhufran. Motong kuku. Sunnahkan ini. Kalau di bulan Zulhijjah kemarin, jelang Idul Kurban, kita tidak dianjurkan potong kuku. Walaupun itu hanya perintah bagi orang-orang yang mau berkorban, tapi sebetulnya semuanya. Artinya apa? Disuruh kita sudah potong kuku sebelum masuk tanggal 1, 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Sehingga enggak ribut lagi. Di 10 Zulhijjah itu enggak ribut kita ngomong tentang potong kuku. Ya. Nah, sekarang di bulan Muharram justru itu dianjurkan. Subhanallah. Kemarin dilarang, makruh, sekarang justru dianjurkan, disunahkan. Dan yang terakhir, wa suratal ikhlasi kul alfatasil, membaca 1000 kali surat al-ikhlas.
Jadi kalau ada yang ngamalkan itu bukan sesuatu yang baru. Itu ada dasarnya dari guru-guru kita. Kita sih bacanya sempit. Bacanya dari guru kita. Yang kita tidak baca, kita salahin orang. Itu salahnya. Ya. Jadi jangan kita gampang nyalah-nyalahin orang. Ikhlas al-ikhlas ini surat, Masya Allah, 3 kali dibaca itu senilai dengan 1 kali khatam Al-Quran. Makanya tiap hari kalau malas-malas baca Quran harus minimal 3 kali baca. Biar paling tidak ya 1 hari kita ngerasain lah kayak khatam. Kayak khatam. Al-Ikhlas. Bahkan ada sahabat setiap sholat surat yang dibaca itu Al-Ikhlas. Lalu ada yang laporin sama Nabi, ya Rasulullah, itu si Fulan setiap sholat dia baca Al-Ikhlas. Lalu Nabi tanya, kenapa kau baca surat Al-Ikhlas kalau sholat? Karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, ya Rasulullah. Kata Nabi, semoga cintamu menjadi kamu masuk surga dengan baca surat Al-Ikhlas. Jadi boleh kita, ibu-ibu misalnya baca surat Yasin tiap hari. Kenapa ibu baca? Karena cinta sama surat Yasin. Kebetulan suaminya namanya Pak Yasin gitu. Ingat Pak Yasin, boleh ya mencintai hal-hal yang baik, boleh mencintai keris saja boleh, batu akik boleh, masa cinta pada Al-Quran gak boleh? Kita pakai logika lah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 12 amalia ya, jelas Bapak Ibu sekalian, praktis semuanya, gak ada yang susah, ya tinggal kita pengen mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita, bimbing kita untuk bisa senantiasa beribadah dan beramal soleh dengan niat semata-mata taqarrub ilallah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentu berdasarkan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang senantiasa komitmen dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama saling sapa TV.